Oke guys, nah ini kita mau penelusuran. Gak tahu kemana, soalnya aku diajak ini loh guys. Siapa kalau nggak salam budaya guys, apa guys? Umpur bawa sasongko guys. Oke oke, keren. Siap siap. Menggege pak, siap. Monggo pak. Jenan rin, kula tak mingking mawon. Oke. Oke cuy, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Ketemu mana karaya. Aku Adi anak desa, selalu ingat dua hal dari saya. Oke cuy, jadi di vlogku kali ini ceritanya ada besar ngarit ya. Tapi yes, patah nih kayak ngarit milenium ini. Di kiki pari di. Kiki pari tuh. Pari kwi. Pari kwi kayak ini loh guys. Guys, dengkluk, kayak panen. Kemakan jenggok. Sawah ada nih sana yang anu guys. Oh, sing tekan dhuwur kono kae to, Pak? Lah iki supaya panen lho, Dik. Supaya panen, supung adanan sesek repot iki tak kontrol. Supaya panen apa urung. Oh, iya. Lah iki telung dina siap panen iki. Wis siap panen iki. Wis kok kelen dibatur, Rong? Rong. Lah kapan? Tak jake Purbo Sasongko, Om. Oh. Pak Oko. Iya, nang Gunung Bulu terus Pak Mul ya tak jak. Wes. Iki carane survei ngono to. Survei. Nah, ketemu. Cuman genten, sing arep. Oke, siap. Guys. Gagane cobelku. Berarti eling arep sesuk ae ya. Sesuk. Didane gagal iki. Wis ndengkluk-ndengkluk kaya ngene lho, guys. Ayo. Ketan ngono, Bos. Heeh. Wis, tanduran ketan iki gak arep mantu, no. Arep nyunate. Mantu iki. Aku sing mantu. Iya, kowe sing mantu. Oke, guys. Penelusuran gak tahu diajak kemana, saya penting ada we. Tiga siap mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas awas jalan nih. Siap mas. Oh. Wah, ini coklat tak luar biasa. Ini dah guys, alhamdulillah ketemu Mas Purbo Sasongko. Pripun kabare, Pak? Alhamdulillah, Mas Boy. Salam budaya. Ekstrim. Ekstrim pripun perjalanan ini, Pak? Wah. Loro boyo mari. Aduh, sampe ini kok kesasar sampe ngene memang pripun, Pak, ceritanya ini, Pak? Ya pengennya saya kan sukanya di teman-teman kayak gini ya. Oh ngoten to pak. Oh nggih siap-siap pak. Nah ini teman kita yang baru guys. Pripun pak kabaripun? Alhamdulillah sehat. Nggih ini Pak Oko ya, ini merintis ke channel. Namanya apa pak channel pun? Janoko Channel. Janoko Channel guys, monggo yang belum tahu silahkan dikepo-kepo. Siap. Nggih, siap. Ajeng tepu di Pak niki rencana niki. Niki mau ke makamnya Mbah Uju, Mas. Oh, makamnya Mbah Uju. Niku yang babat merayan pertama kali. Makamnya berada di sini di Dukuh Pagel. Nggih. Dan konon ceritanya Mbah Uju itu memang dulu menjadi kepala desa yang pertama. Ngoten, nggih. Siap. Niki pun di Pak mungkin berikan apa? Oh, nganan niki. Oke, siap guys. Oke. Sidane yang makam, Kang. Sidane yang makam. Hah? Kakimu suci, Bang. Sidane yang makam. Berarti ngarite sesuk ae. Iya. Heeh. Lah arite sik siapne. Lah tak gawakne maneh. Jok kek sidane malah yang makam. Ning jok mentor gedhe. Iya. Oke, siap guys. Iki kebolaku lawas guys iki Pak Mul iki. Ai. Piye Bos? Kabare? Kanca SMP, kanca SD. Terus saiki wis sukses guys. Lho. 5 bulan guys. Iki padahal iki sempet iki. Sempet iki guys. Kita tengen tapi sing kita gedhi. Anakmu berapa saiki, Bos? Anakku loro. Anake loro guys, anakku sik sitok ae.
Loro siji wis SMP. Oke, siap guys. Oke guys. Kita ke mana ini, ke makam? Kita menelusuri. Wah, ngatos-ngatos Pak jenengan anu lingkis anu nih Pak. Ini tuh guys. Usha. Oke guys. Jadi gini, pertama kalinya ada di desa guys. Ikut menelusuri jejak budaya bersama Ki Dalang kita guys. Oke bosku, ini alhamdulillah kita udah sampai di makam. Ini adalah makam salah satu yang Bapak Talas yang memperjuangkan desa Merayan, seperti itu guys. Assalamualaikum. Oke cuy, jadi alhamdulillah Adi dan Nisa sudah sampai rumah ya guys ya. Tadi diajak petualangan, baru bisa upload sekarang ya. Ada karena banyak kesibukan. Sekali lagi buat Mas Purbo Sesongko sama Mas Ok Channel, terima kasih sudah mau mengajak Adi dan Nisa. Seperti itu ya guys ya. Oke, jadi tip aku di pagi hari ini ceritane ya dan bisa mau sedikit kontrol karyawan-karyawan pada sehat apa anda terus pada oh ini mantep guys sih is pun guys sampai tuh ini guys karyawannya pada sehat kape tapi sesuk ora tak kon poso guys. Kon kerja. Kerja paksa. Karyawan kuwi ora menganut aliran apapun. Wong kafir. Ora poso dadi tak kon kerja wae. Menyambut gawe sing tenanan. Nah, ini kan sebentar lagi mau puasa ya. Mungkin teman-teman semuanya jaga imun daya tahan tubuh kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Kita wajib jaga kesehatan, imun daya tahan tubuh kita pasti berkurang karena kita puasa. Jadi untuk solusinya, untuk menjaga imun, kita wajib mengonsumsi madu, seperti itu ya guys ya. Stok madu masih, wah masih ada sih. Monggo yang mau minat, ada madu Kelanjeng, ada madu Tawon, ada ya. Nomor WhatsApp Adi Analisa 081-230-33993. Nah yang dikontrol itu seperti ini cuy. Semut. Biasanya aku kontrol itu seminggu sekali ya. Seperti itu ya guys. Stok madunya sesuai panen aja sebenarnya cuy.
Lihatin dulu ah. Oh, mantap guys. Wis penuh guys. Kerubung guys. Kerubung guys. Gabus. Jangan kerubung aku. Bahaya sih. Oke guys, sekian dulu untuk vlog kali guys. Kerubung rabut. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk jaga imun, daya tahan tubuh kita. Kita wajib mengonsumsi madu di bulan puasa ini. Untuk nomor WhatsApp 081-230-33993. Oke, nanti di link deskripsi ada. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.